Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana rupiah menguat di perdagangan awal pekan dengan bergerak di bawah 15.100-an per dolar Amerika Serikat. Di mana dikutip dari data Artia, hingga perdagangan Senin siang tadi rupiah menguat di 0,19% ke level 15.091 per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,13% di angka 15.100 per dolar Amerika Serikat di perdagangan Senin pagi tadi. Sementara indeks dolar Amerika Serikat di Senin pagi naik tipis di 0,06% di angka 100,44. Rupiah masih menguat meskipun dibayangi derasnya dana asing yang keluar dari domestik di pekan lalu, di mana Bank Indonesia merilis data transaksi 23 hingga 26 September 2024, investor asing tercatat jual neto di 9,73 triliun rupiah. Terdiri dari jual neto sebesar 2,88 triliun rupiah di pasar saham, 1,30 triliun rupiah di pasar surat berharga negara, dan 5,55 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Kondisi ini berbanding terbalik dengan aliran inflow di 25 triliun rupiah di pekan sebelumnya. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di Rp15.118. Kemudian terhadap euro di Rp16.879. Pound sterling di level Rp20.241. Kemudian terhadap yen Jepang di Rp106.46.